Kali ini kita akan membuat roti gandum oat. Bahan-bahannya adalah ini kita memakai tepung gandum pastinya. Ya. Kemudian ini oatnya. Kemudian kita akan pakai permipan doragi. Dan juga ini ada air, kita 300 ml. Kemudian kita akan ganti gulanya dengan madu. Ini kita akan pakai madu. Dan minyaknya kita akan pakai minyak kelapa. Pertama-tama kita akan campur oat dengan air yang sudah kita siapkan tadi. Air yang digunakan ini adalah air hangat ya. Kita campur sampai rata oat ini dengan air hangat. Ini kita terus kita aduk-aduk ya sampai dia tercampur dengan rata. Biar sampai dia terlihat seperti bubur. Oke, ini kita diamkan kurang lebih 30 menit. Kita diamkan 30 menit ya, nanti baru kita lanjut. Nah, ini oatnya setelah kita diamkan tadi kurang lebih 30 menit. Tadi akan seperti bubur ya. Ini teksturnya udah lembut sekali. Kemudian kita akan masukkan tepung gandum. Ini tepung gandumnya sebanyak 300 gram ya. Ini masukkan semuanya. Oke, berikutnya kita akan masukkan raginya sebanyak 6 gram atau 2,5 sendok teh ya. Ini 1 sendok. Nah, kita 1,5 sekarang ya. Dan sisa raginya bisa kita simpan, nanti kita bisa pakai untuk buat resep yang lainnya. Ini kita masuk, jangan sampai ada angin. Berikutnya kita
masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Jadi garam ini pisahkan ya, jadi raginya jangan disamakan. Berikutnya kita masukkan minyak sebanyak 30 ml dan karena kita tidak menggunakan gula, kita ganti dengan madu. Madu juga sama, kita masukkan sebanyak 30 ml. Oke, kemudian semua bahan ini kita campur menjadi adonan sampai dia jadi adonan roti yang siap ini. Kita campur aja ya. Ini bisa juga, ini kalau dipakein mixer ya mungkin agak susah ya, karena tekstur tepung gandumnya ini berbeda dengan tepung terigu. Jadi ini kalau pakai mixer mungkin dia akan lengket-lengket sekali gitu. Ini kita terus ini ya. Saya akan ulangin, berikutnya saya akan ulangin dengan tangan ya. Oke, berikutnya kita akan ulenin di papan ya. Ini untuk kita uleninnya pakai ini ya, belakang tangan ya. Nah, jika untuk di papan ini bisa ditambahin tepung atau minyak. Bisa ditambahin minyak atau tepung ya, untuk supaya dia tidak lengket. Jadi kita ngulaninnya juga jadi lebih enak ya. Nah, kita lihat teksturnya udah mulai dari ini ya. Kalau lengket-lengket sedikit pun tidak apa-apa. Ini juga dia. Oke, jadi untuk mengulang ini kita isi tepung juga. Kita buat tambahin lagi. Ini kita diamkan kurang lebih 30-40 menit. Ini kita isi sedikit minyak ya. Ya. Ini merata minyaknya.
ini kita biarkan dia sampai mengembang menjadi kurang lebih 2 kali lipatnya. Ini bisa kita tutup dengan kain atau dengan plastik. Oh, adonannya mengembang ya, jadi dia menjadi penuh ya, loy satu loy yang apa namanya seperti ini, adonan gandumnya mengembang sekali ini. Nanti habis, sekarang setelah ini kita akan panggang rotinya kurang lebih 40 menit. Oke, berikutnya adalah kita akan panggang roti ini kurang lebih selama 30 menit. 40 menit ya. Ini sudah kita putar. Ini waktunya. Ini kita 30 menit dulu. Ya. Ini adalah roti gandum kita yang sudah jadi ya. Jadi kalau sudah dingin, kita akan potong roti gandum ini. Kita menggunakan pisaunya, kita gunakan pisau gergaji ya, yang dinamakan. Jadi proses pemotongan seperti kita gergaji kayu. Kita coba ya. Lihat, oh, tekstur yang sangat bagus sekali ya, seperti kalau kita beli di ini ya, di supermarket ya, sangat bagus sekali. Oke, inilah roti gandum ala Pao Nang Kerdel. Selamat mencoba, jangan lupa like, comment, and